Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah menonton video saya. Jika Anda suka dengan video saya, like ya, dan dukung channel ini agar terus berkembang. Caranya aktifkan tombol notifikasinya dan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Di video saya kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara memutihkan wajah Anda dengan bahan yang sangat sederhana tapi banyak manfaat, yaitu tepung beras, guys. Pastinya Anda sudah tahu tepung beras seperti apa. Jadi Anda harus tonton video ini sampai selesai, jangan Anda tonton setengah-setengah. Untuk langkah yang kedua, Anda harus siapkan air secukupnya, jangan lupa sendok untuk mengaduk adonan ya, masker untuk dijadikan pemutih wajah Anda. Caranya sendiri, Anda tinggal mencampur air dan tepung berasnya seperti ini. Terus Anda bisa mengaduknya. Sementara itu saya akan aduk terlebih dahulu. Setelah air Anda tuangkan ke tepung berasnya, usahakan adonannya agak kental ya, soalnya ini akan kita jadikan masker wajah untuk memutihkan wajah Anda. Saya rasa adonan seperti ini sudah cukup, tidak usah ditambahkan air. Ingat untuk melakukannya, airnya secukupnya saja sampai adonannya menjadi masker. Jika sudah tercampur seperti ini, Anda bisa mengoleskan. Untuk cara pengolesan di wajah Anda, Anda tinggal oleskan sehari 3 kali. Setiap pengolesan Anda tinggal diamkan selama 15 menit dan langsung Anda bisa bilas dengan air bersih. Mudah-mudahan tips dari saya kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika sudah ya, Anda tinggal ambil dan tinggal oleskan seperti ini. Dan Anda bisa diamkan selama 15 menit. Setelah itu Anda bisa langsung membilas dengan air bersih. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan selalu memberikan wawasan setiap harinya. Jika Anda suka, like video ini dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.